Assalamualaikum guys, yo balik lagi dengan saya Vian. Di video kali ini saya akan bermain game Haderun. Jadi guys, ini game saya downloadnya seperti biasa di TapTap maupun Go App. Gamenya masih ori JP, sama saya dapat info ini game katanya bakal rilis global. Jadi kalau dari kalian yang mau main ini game, nanti saya tuliskan ya linknya di deskripsi, langsung dicek aja guys. Kita sudah masuk ke gameplaynya ya. Sama ini game ada suara seiyuu dari karakter utamanya ya. Mirip Subway Soup, jadi kita harus ngindar-ngindar gitu kah? Oke. Oh, disuruh jump. Slide ke bawah. Oke, ke bawah. Oke. Sama ini game ada finishnya kah? Kalau ada sih, ya mantap aja. Fokus. Waduh. Ini layarnya saya gedekan sedikit ya, biar kalian lihatnya lebih puas aja. Oke. Selesai. Naik ke level 1. Oh, ada bonusnya juga. Lumayan. Ngapain? Gak tahu. Wis dapat hadiah. Dapat star. Thank you so much. Oke. Startnya dikumpulkan ya sampai 10. Bisa jadi kucing kayaknya tuh, guys. Kita sudah di lobinya. Langsung aja kita ikuti tutorialnya. Oke. Hadiah level 1 itu, guys. Terus lanjut ke pertandingan kah? Oh iya guys, tapi kita dapat buff juga tadi tuh ya, 1,5. Gak tahu gunanya buat apa, nanti kita lihat aja di gameplaynya ya. Oke. Jalan di dinding bar. Ada magnet. Widih. Kita bisa nabrak juga cuy, tapi nggak ketangkap ya kayak di subway itu. Oke, dapat makna nih. Online atau offline ya, pasti game kayak gini nih offline ya. Kalau online keterlaluan. まだまだいけるよな。まだまだ。
hadiahnya dikalikan 1,5 cuy. Lumayan. Oh, next. Ada juga nonton iklannya ya. Gak tahu tuh buat apa. Kalau yang memperkali dua hadiah, lumayan. Tinggal kalian nonton aja. Kalau enggak, langsung aja dilewatin. Kayak gua. Lanjut lagi ya guys, kita ke tutorialnya. Oh, hadiah level 2 dapat diamond. Terus kita ada 74. Oh, dibelikan perabotan rumah. Oke. Terus Okay. Jadi ini yang di ruangan ini kalian harus isi ya. Furniture-furniturnya bisa dibeli pakai diamond. Bisa dapat gratis? Nggak tahu. Siapa nggak? Ini tanggal lahir ya guys. Nggak disesuaikan aja atau mau sembahkan tuh terserah kalian. Kalau saya sih menyesuaikan tanggal lahir aja ya. Banyak cuy. Pengaturannya sambil yang paling kanan aja ya buat grafiknya. Sudah. Ada hadiah juga nih guys. Saitama. Kita claim all aja ya tuh hadiahnya. Kita dapat kostum nih cuy. Oh. Udah semua ya. Untuk hadiahnya. Kita balik. Kita lihat di furniture. Nah, di sini kan bisa beli temboknya jos 20 guys. Mahal. Ini lantai, ada furniture yang kayak biasa, ada juga furniture yang pakai set. Sama ini game main sistem bintang. Kalau main sistem bintang, ya prosesnya rada lama ya. Kita ke mana nih? Oh. Langsung ya guys, kita ganti nih kostum-kostumnya. Yang kita punya aja lah nih. Kanjidana ganteng bar. Oke, sudah. Oke. Ada perlindungan cuy ternyata. Oke, buat kecepatannya sih ini standar ya guys, nggak kelajuan banget. Karena kalau di subway itu semakin dalam perjalanannya, semakin susah bor. Wah, ada magnet cuy. Oke, kita fokus ke tengah aja jalurnya. Wah, gak keambil semua gak masalah. Yang penting kelar.
Langsung aja guys, kita rune. Nah, di sini ada yang normal sama rare. Bedanya dari stamina aja ya. Ada yang satu sama yang dua. Untuk itemnya sih ya sama aja, kalau kalian punya yang 1,5 bisa dibeli, bisa di shop, bisa nonton iklan, bisa di shop, bisa nonton iklan. Karena kita ada yang 1,2, langsung aja ya. Nah, gas. Apakah berbeda kalau yang rare? Lebih menantang. Santai, santai. Jalan di dinding, bos. Ini baru namanya menantang, bos. Tanknya juga lumayan panjang ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Wah. Salah jalur kita guys. Harusnya tadi lewat atas ya. Wah. Waduh. Fokus. Tabrak sekali aja ya. Oke, kita ambil yang tengah. Oke. Lebih menantang beneran, guys. Hadiahnya juga lebih banyak nih. Ya iyalah, namanya aja rare. Kita dapat. Sama start ini guys. Tuh kan. Nanti aja kalau mau ditonton iklan kan. Ya jadi menurut kalian gimana? Kalau saya sih ini game seru aja buat dimainin. Walaupun gamenya bahasa Jepang, kan game ini nih tipe run, jadi nggak terlalu berpengaruh ya untuk bahasa di ini game. Karena kalian cuma tujuannya itu tuh ya naikin level, cari diamond, melengkapi furnitur di dalam rumah. Itu aja sih. Sama cari kostum karakter ya. Nah ini kalau kalian mau beli ada harga-harganya. Tinggal disesuaikan aja. Oke, dadah.